Oke, dan sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang tangga. Jadi banyak dari kalian yang pengennya railing tangga itu dari bahan kaca, tetapi mungkin kalian bingung gimana cara pengaplikasiannya. Jadi kalau untuk railing tangga yang menggunakan kaca, dia ada beberapa sistem. Sistem pemasangannya itu ada beberapa. Yang seperti yang di sini itu dia memakai spider. Memakai spider sehingga satu lembar kaca kalau dia nggak terlalu besar akan memerlukan 4 spider. Oke, atas, bawah, kiri, dan kanan. Kalau bentangannya agak panjang, kita akan memakai 6 spider. Oke, dan kemudian kalian akan melihat di sini ada, di sini spidernya, di sini ada lubang. Nah, lubang itu nanti akan dipasang spider L, namanya L, ya, dia L. Kemudian nanti setelah L besi itu nanti di sini akan duduk pegangan. Pegangan itu kalian boleh pilihlah, boleh yang stainless, boleh yang kayu. Oke. Jadi ini jenis yang menggunakan spider. Jadi dia akan duduk di samping tangga. Jadi ini tangga akan duduk di sampingnya ini sehingga dia enggak memakan anak tangga. Jadi anak tangga itu akan tetap luas. Jadi misalnya yang tadinya 1,20 meter, kalau kita dudukin anak tangga yang besi, mungkin dia akan duduk di 1,20 meter nya ya, di anakan tangganya, di sininya. Oke, sehingga dia akan memakan si tangga. Oke, jadi kalau untuk kalian yang pengen tangganya tetap lebar dan mau menggunakan railing tangga dari kaca ini, kalian bisa pakai sistem spider ini. Boleh di view dari sebelah sini. Jadi kalau di view dari sebelah sini itu nampak ya, ada rongganya, dia duduknya di batu luar ini. Oke. Nah, sebelumnya ini, sebenarnya ini tangga ini saya bukan mau buat sistem ini. Saya sebenarnya mau buat sistem jepit. Jadi sebenarnya kalau kalian mau jepit juga boleh. Jadi kalian dari awal sebelum keramik itu udah harus dipesan. Jadi kalian nggak usah duduk begini, ini kan kacanya digantung tuh. Jadi kalian boleh buka lubang di sini sehingga kalian nggak memakai spider ini lagi, kaca langsung duduk di dalam paret ini. Dan yang itu lebih hemat karena kita sudah hemat di biaya ininya ya, spidernya ya. Oke. Jadi kita lanjut lagi ke jenis railing tangga kaca yang model lainnya. Oke. Ini jenis railing tangga lainnya. Tadi kalau tadi yang pakai spider, nah yang ini jenis yang lainnya. Yang ini namanya spikot, jadi dia jepit pakai spikot, alat ini namanya spikot. Jadi dia akan duduk di bagian dalam. Kalau kaca ini kita memakai sistem spider tadi, maka dia akan duduk di bagian luar ini. Di bagian luar ya, bagian dinding luar ini ya, yang saya tepuk telapak tangan saya, jari saya, bagian luar. Jadi kalau dia duduk di bagian dalam, dia akan memakan areal dalamnya, area di dalam. Kalau di anak tangga, maka anak tangga akan jadi lebih sempit. Oke, nah ini spikot, tapi kekuatannya itu nggak diragukan lagi dan tentunya desainnya bagus. Oke, spikot ada beberapa macam, ada yang bentuknya bulat, ada juga yang petak. Nanti saya view yang petak juga. Nah, kalau di bagian sini, saya sengaja view dijepit. Oke. Saya sengaja dalam satu tangga ini saya kombinasi sehingga customer bisa lihat perbedaannya apa. Nah, kalau dijepit, dari awal pembuatan itu kalian udah harus sediakan yang namanya paret. Paret itu juga harus dalam.
sedalam mungkin, makin dalam makin bagus. Minimalnya itu berapa? Minimalnya itu 6 cm. Bayangin nggak sih kaca setinggi ini yang terpegang, misalnya setinggi ini kacanya, yang terpegang cuma sedikit, tentunya ini akan lebih goyang ya. Kalau kita pegangnya banyak, maka dia akan lebih kaku. Jadi semakin dalam semakin bagus. Jadi sebelum kalian membuat, ini kan tangga kaca nih. Kalau kalian mau membuat yang tangga keramik cor-coran, dari awal sebelum kalian pasang keramik, kalian udah harus siapkan paretnya. Oke? Harus siapkan paretnya. Karena kalau udah selesai keramian, kalian baru milih mau yang pakai yang beginian, itu udah telat ceritanya ya. Kalau pakai yang beginian, kalian nggak usah keluarin ongkos picot, nggak usah keluarin ongkos spider, oke? Kemudian seperti yang tadi di showroom tadi, saya bilang ada spider L, ini spider L, yang kemudian kita ngikat ke handle, oke? Kalau yang di showroom tadi kan belum dipasang tuh, masih lobang-lobang. Nah, inilah untuk pasang ini, untuk disambungkan ke handle. Handle ini kita boleh pilih dari kayu, dari stainless, dari apa aja. Oke, okay? Kayu juga ada bentuknya, ada yang petak, ada yang bulat, oval, dan lain-lain. Ini juga spigot. Kalau kita view dari sini, kaca sepanjang ini kita memakai 3 spigot balkon ini. Nah, spigot ini juga bisa dipakai untuk anak tangga. Tentunya dia akan duduk di anak tangganya ini. Kalau spigot, dia akan duduk di anak tangga kita, sehingga anak tangga jadinya lebih sempit. Jadi itu pilihan memakai spider, spigot, atau dijepit. Oke. Pilihan lainnya, model lainnya ada. Jadi setiap tangga beda-beda desainnya. Kalau tangga kita itu letter U, ada juga tangga yang letter L, bermacam-macam. Nah, kalau jenis tangga yang satu ini, dia menggunakan railing tangga dari tiang. Tiang railing tangga ya, tiang stainless. Jadi yang ini tiang stainlessnya dia duduk juga di dalam anak tangga. Yang dimana anak tangga di gambar yang satu ini adalah berbahan kaca ya, kaca laminate, sehingga dia juga memakan tempat karena dia duduk di anak tangga, sehingga luas atau lebar dari anak tangga itu sendiri menjadi lebih ini ya, sempit. Dan ini dia langsung connect ke handle-nya yang berbahan stainless juga. Kemudian gambar yang selanjutnya. Nah, kalau gambar yang satu ini dia juga memakai tiang railing tangga, tiang stainless dari tiang yang berbahan stainless, tapi ini duduknya di anak tangga juga sama. Cuman anak tangganya ini yang berbahan dasar marmer. Oke, jadi sama, dia juga memakan tempat dari anak tangga tersebut, tapi ini pegangan atau handle-nya ini berbahan kayu, bedanya di situ. Kemudian yang selanjutnya. Nah, kalau yang satu ini dia menggunakan spigot. Dan bentuk dari railing tangga ini dia melengkung. Jadi kaca yang dipakai itu adalah lengkung tempered. Dan yang ini handle-nya ini masih dibuat ya, handle-nya ini berbahan kayu. Nah, kalau yang ini sebenarnya dia bisa duduk di anak tangga, tetapi pemilik rumah juga membuat bentengan, yang biasanya bentengan ini untuk menjepit kaca ya. Tetapi ini dia sudah mau bentengan, dia juga tetap mau memakai spigot. Nah, yang ini juga sama, dia memakai spigot. Ini nampak jelas ya, dia duduk di dalam anak tangga. Ini cuman beda di jenis anak tangganya aja yang dicor persatuannya. Dan ini handle-nya juga memakai kaca tanpa menggunakan spider L lagi. Jadi dia langsung duduk di atas kaca. Nah, dan yang ini memakai spider ya. Jadi ini adalah jenis spider. Jadi dia tidak, kalau di tangga dia tidak duduk di anak tangga, tapi dia di luarnya, di dinding luar. Jadi yang di view di foto ini adalah bagian balkonnya. Dan yang ini tidak memakai handle. Jadi kalian ada nampak kalau di dalam gambar itu kaca ke kaca ada plat ya, satu plat ya. Jadi itu adalah
konektor untuk menyeimbangkan kaca ke kaca itu supaya dia nggak lari ya. Jadi dia kayak ikatan gitu. Jadi di bawah diikat di atasnya juga diikat. Jadi nggak usah pakai handle juga bagus. Nah inilah yang saya cerita dijepit. Nah dijepit ini dari awal itu mereka sudah cor bentengan dan bentengan ini diberi paret yang lumayan dalam untuk menjepit kaca sehingga tidak memerlukan spigot ataupun spider. Nah yang jenis ini juga sama, dia memakai tiang stainless ya. Tapi ini letaknya di balkon. Jadi sebenarnya cara kerjanya sama aja balkon dengan railing tangga. Cuman letaknya aja yang bertingkat kalau di anak tangga, kalau di balkon dia rata. Dan ini cara kerja kita. Kalau bagi kalian yang pengin membuat railing tangga dari kaca, dari awal itu kita harus memeriksa kondisi lapangan dulu. Kemudian kita mulai memetakan detailnya dengan membagi ukuran-ukuran kacanya. Jadi di berapa anak tangga satu kaca, berapa anak tangga satu kaca itu kita perhitungkan dulu. Kemudian kita buat mal atau ciplakan atau cetakan dari bahan triplek. Kemudian kita aplikasikan di lapangan dengan langsung menggunakan spigotnya kalau memang permintaan customer memakai spigot. Jadi kita buat mal dari triplek itu seakan-akan itu adalah kaca. Dan kemudian dipasangkan langsung. Setelah siap dipasang itu satu-satu kita buka lagi. Dibuka kemudian kita membuat kaca sesuai dengan ciplakan tadi. Setelah kaca selesai dibuat, kita langsung antar ke lokasi dan dipasang. Dan yang terakhir adalah pemasangan handle-nya. Nah, kalau pengin membuat railing tangga itu sebenarnya pada saat sebelum keramik itu sudah boleh disurvey. Dan kita boleh konsultasi pengin memakai jenis yang gimana. Setelah itu, nah railing tangga itu diproses setelah pemasangan keramik atau granit itu siap. Dan yang terakhir itu pada saat pemasangan kaca itu harus pada saat selesai semua barang-barang besar seperti tempat tidur, sofa dan barang besar lainnya yang mau naik ke atas. Kalau sudah selesai naik ke atas, nah railing tangga inilah yang paling terakhir dipasang, baru pegangannya.